Sempat terhenti, seperti jarum jam dinding yang tidak berfungsi. Ada mereka yang jatuh, ada mereka yang sakit, ada mereka yang kehilangan, ada mereka yang meninggalkan. Tidak satu, tidak dua, mereka pergi bergerombol dalam gelombang bernama kematian. Pandemi akan pergi seperti kabut yang hilang. Belum fajar. Asal kalian tidak membawa ego, bergerombol di sana sini, berhahahihi mengabaikan yang diatur. Sungguh elok jika kalian peduli atas nama kemanusiaan. Pakai masker, harga mati. Gak pakai masker, bisa mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hari ini, saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia, seperti yang telah disampaikan oleh Presiden Jokowi hari Selasa lalu, bahwa PPKM darurat akan dibuka bertahap apabila kasus mengalami penurunan selama enam hari ke depan. Jika dilihat pada tujuh hari ke belakang, secara nasional kasus positif mengalami penurunan di mana semula 56.757 pada tanggal 15 Juli menjadi 33.772 pada tanggal 21 Juli atau turun sebesar 40 persen. Kesembuhan selama tujuh hari terakhir juga menunjukkan adanya peningkatan yaitu sebesar lebih dari 70 persen. Jika dilihat pada persen kasus aktif, terlihat mulai mengalami penurunan selama tiga hari terakhir. Persentase bor harian di tingkat nasional juga konsisten mengalami penurunan selama tujuh hari terakhir dari 76,26 persen menjadi 72,82 persen. Adanya perkembangan yang baik ini patut diapresiasi. Saya berterima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan yang tidak kenal lelah merawat pasien, juga kepada seluruh pemerintah daerah yang telah bergerak cepat dalam membantu pelaporan pasien serta kontak erat COVID-19. Namun, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang perlu menjadi perbaikan bersama. Peningkatan testing perlu menjadi salah satu hal yang kita perhatikan. Jumlah orang diperiksa yang mengalami penurunan selama empat hari terakhir perlu untuk segera dikejar untuk meningkat kembali, karena semakin tinggi testing, semakin banyak kasus yang dapat terdeteksi dan ditangani sejak dini. Hal lainnya yang perlu menjadi fokus adalah kematian. Angka kematian yang cenderung mengalami peningkatan selama tujuh hari terakhir ini patut dijadikan refleksi kita bersama, terlebih sudah enam hari berturut-turut kematian kita mencapai angka lebih dari seribu setiap harinya. Ini tidak bisa ditoleransi lagi karena ini bukan sekedar angka. Di dalamnya ada keluarga, kerabat, kolega, dan orang-orang tercinta yang pergi meninggalkan kita. Kasus positif yang turun dan kesembuhan yang meningkat harus diikuti dengan kematian yang turun pula. Selain itu, zonasi risiko tingkat kabupaten kota saat ini menunjukkan perkembangan ke arah yang kurang baik. Saat ini kabupaten kota dengan zona risiko tinggi menjadi yang terbanyak sepanjang pandemi, yaitu 180 kabupaten kota. Adapun zonasi ini didominasi oleh kabupaten kota dari provinsi Jawa Timur sebanyak 33 kabupaten kota, Jawa Tengah 29 kabupaten kota, dan Jawa Barat 21 kabupaten kota. Untuk itu perlu dipastikan sebelum dilakukan pembukaan bertahap, kita wajib berkotong royong dalam meningkatkan testing dan menurunkan angka kematian. Perkembangan yang sudah baik seperti kasus positif, kasus aktif, dan bor harian yang menunjukkan penurunan, serta kesembuhan yang meningkat, ini harus terus kita pertahankan. Dengan begitu, zonasi risiko wilayah-wilayah yang saat ini berada di zona merah dapat segera membaik dan berpindah ke zona oranye dan zona kuning. Selanjutnya, jika dilihat pada tujuh provinsi Jawa Bali yang melaksanakan PPKM darurat, perkembangan selama tujuh hari terakhir masih menunjukkan fluktuasi dalam menilai kesiapan daerah dalam pembukaan bertahap. Kita perlu melihat perkembangan kasus positif, kesembuhan, dan kematian serta bor. Selain itu, jumlah desa atau keluruan yang tidak patuh protokol kesehatan dan cakupan posko di wilayah tersebut yang melaporkan kinerja juga perlu dijadikan pertimbangan. Kasus positif selama tujuh hari terakhir sudah menunjukkan tren penurunan pada hampir seluruh provinsi, kecuali Bali. Bali masih mengalami kenaikan kasus positif hingga tiga hari terakhir, sama halnya dengan kasus sembuh. 5 dari 7 provinsi ini menunjukkan adanya tren peningkatan, kecuali DKI Jakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua provinsi ini masih menunjukkan adanya penurunan kesembuhan. Hal yang masih menjadi tantangan adalah kematian. Kematian pada hampir seluruh provinsi masih menunjukkan tren peningkatan, kecuali DKI Jakarta. DKI Jakarta per kemarin menunjukkan penurunan yang signifikan dari 268 menjadi 95 kematian dalam sehari. Selanjutnya, jika dilihat dari BOR, seluruh provinsi telah menunjukkan penurunan kecuali Bali. Bali sama seperti kasus positifnya, BOR-nya masih perlu menjadi perhatian untuk segera diperbaiki. BOR di Bali masih menunjukkan peningkatan selama tujuh hari terakhir. Kepatuan protokol kesehatan serta cakupan kinerja posko juga menjadi modal penting dalam kesiapan daerah menghadapi pembukaan bertahap. Kepatuhan memakai masker di tingkat desa atau kelurahan sudah cukup baik dibuktikan dengan persentase desa kelurahan yang tidak patuh di bawah 30% pada tujuh provinsi ini. Namun sayangnya untuk kepatuhan menjaga jarak masih menjadi kendala di banyak desa atau kelurahan di DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan Banten tiga provinsi ini lebih dari 30 persen desa atau kelurahannya tidak patuh menjaga jarak. Selain itu, jika dilihat pada cakupan laporan kinerja posko, sayangnya sebagian besar provinsi kurang dari 50 persen poskonya melaporkan kinerja. Provinsi tersebut adalah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Banten. Saya apresiasi untuk DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali yang pelaporan kinerja poskonya sudah dilakukan lebih dari 50 persen posko di daerahnya masing-masing. Untuk itu, dimohon kepada pemerintah DKI Jakarta untuk meningkatkan angka kesembuhan dan meningkatkan desa kelurahan di wilayahnya untuk patuh menjaga jarak. Sedangkan pemerintah Jawa Tengah dan Banten untuk menurunkan angka kematian, meningkatkan desa atau kelurahan di wilayahnya untuk patuh menjaga jarak, serta meningkatkan pelaporan kinerja posko pada posko-posko yang sudah terbentuk. Pemerintah Jawa Barat dan Jawa Timur untuk menurunkan angka kematian, serta meningkatkan pelaporan kinerja posko pada posko-posko yang sudah terbentuk. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk meningkatkan angka kesembuhan dan menurunkan angka kematian, serta pemerintah Bali untuk menurunkan angka kasus positif kematian dan bor isolasi. Adapun angka kesembuhan dapat ditingkatkan dan secara bersamaan menurunkan angka kematian dengan cara sedini mungkin pasien COVID-19 ditangani dan meningkatkan pelayanan di rumah sakit. Penelusuran kontak juga penting dilakukan agar kasus dapat segera terdeteksi dan mendapatkan penanganan. Penurunan kasus positif bor serta jumlah desa atau kelurahan yang tidak patuh protokol kesehatan dapat diupayakan dengan meningkatkan lagi Pengawasan dan menindak tegas pada pelanggaran protokol kesehatan hingga tingkat desa atau kelurahan, dengan upaya pencegahan, maka penularan di tengah masyarakat dapat dikendalikan dan kasus dapat ditekan. Yang terakhir, pelaporan kinerja posko dapat ditingkatkan dengan memastikan pembentukan posko di tiap desa atau kelurahan, dan fungsi-fungsinya dilaksanakan dengan baik oleh seluruh unsur yang terlibat. Pelaporan kinerja posko penting untuk melihat apakah pengendalian COVID-19 hingga tingkat RT atau RW sudah diimplementasikan dengan baik atau masih dibutuhkan perbaikan. Apabila seluruh indikator tersebut dapat segera diperbaiki, bukan tidak mungkin masing-masing wilayah nantinya dapat siap melakukan pembukaan kembali secara bertahap tanpa berdampak pada kenaikan kasus yang signifikan tentunya ini menjadi tanggung jawab seluruh unsur daerah yaitu pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakatnya untuk memastikan kesiapan daerahnya menghadapi pembukaan bertahap nantinya. Selanjutnya, sebagaimana yang disampaikan Presiden Joko Widodo bahwa pemerintah terus memantau penerapan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat yang telah berlangsung sejak 3 Juli 2021 lalu jika tren kasus Covid-19 mengalami penurunan maka akan dilakukan relaksasi penerapan PPKM darurat akan dilakukan secara bertahap mulai tanggal 26 Juli 2021. Transisi untuk melakukan relaksasi adalah prosedur yang kompleks. Tantangan dan kondisi kasus bervariasi dari satu negara dan negara lain sehingga tidak ada standar baku di antaranya. Berdasarkan durasi kebijakan pengetatan, sampai sebelum relaksasi di tiap negara, juga berbeda-beda dengan pertimbangan keputusan dari ahli maupun indikator epidemiologis. Sedangkan bentuk relaksasinya pun beragam, mulai dari standar jaga jarak, pengaturan penggunaan masker, maupun pembukaan sektor sosial yang spesifik pada subpopulasi tertentu. Untuk itu, pemerintah berusaha semaksimal mungkin. Menjalankan kendali gas remnya secara presisi, baik dari data dan fakta di lapangan, pada rencana relaksasi terdekat, pemerintah telah menetapkan kapasitas serta jam operasional usaha mikro masyarakat sebagai populasi yang paling terdampak akibat pengetatan ini, sedangkan operasional di sektor lainnya akan diatur secara terpisah. Pertimbangan yang diambil oleh pemerintah Indonesia ini telah mencakup keempat komponen pertimbangan relaksasi kegiatan masyarakat yang ditetapkan oleh WHO, yaitu: yang pertama, yaitu perhitungan tren kasus dan indikator epidemiologis lainnya, di mana angka keterisian tempat tidur dan penambahan kasus positif harian yang terus mengalami penurunan, serta menetapkan prasyarat pelonggaran dengan melihat perkembangan kasus ke depan. Kedua, yaitu kapasitas manajemen sistem kesehatan dua arah, melingkupi penguatan fasilitas kesehatan milik pemerintah dan swasta, yaitu dengan upaya konversi tempat tidur, pembangunan rumah sakit darurat dan lapangan, maupun kemitraan dengan penyedia jasa telemedicine. Yang ketiga, aspirasi dan perilaku masyarakat, yaitu nampak adanya tren penurunan mobilitas serta keluhan masyarakat. Untuk segera merelaksasi pembatasan yang cukup ketat selama satu bulan terakhir, dan yang keempat, dampak sosial ekonomi, khususnya bagi masyarakat dengan pendapatan menengah ke bawah dan usaha mikro. Perlu diingat bahwa melakukan relaksasi bukan berarti menghapus pembatasan layaknya kembali ke masa awal sebelum pandemi COVID-19 terjadi, akan tetapi secara bertahap dan hati-hati. Menuju kehidupan normal yang baru sekaligus bersiap jika memang perlu dilakukan pengetatan kembali. Umumnya, sesuai dengan riwayat alamnya, COVID-19, evaluasi pelonggaran bisa diamati setelah hari ke-10 sampai dengan ke-14, dimohon kepada masyarakat agar untuk tetap waspada, agar kondisi tetap terkendali, dan relaksasi dapat dilakukan dengan baik. Saat ini, pemerintah berusaha sebaik mungkin, baik dengan melakukan monitoring persiapan maupun mensosialisasikan prosedur relaksasi agar seluruh elemen masyarakat siap menjalankan kebijakan yang akan diterapkan dengan penuh tanggung jawab. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan isu terkait penanganan COVID-19 yang berkembang dalam beberapa hari ini. Menteri Dalam Negeri telah mengeluarkan instruksi nomor 22 tahun 2021 tentang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 4 Covid-19 di wilayah Jawa dan Bali dan instruksi nomor 23 tahun 2021 tentang perpanjangan PPKM mikro. Pada prinsipnya, pemerintah memberlakukan PPKM level 4 yang sebelumnya merupakan PPKM darurat di 139 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Sedangkan PPKM Mikro diterapkan untuk RT RW berzona merah atau yang memiliki kasus konfirmasi lebih dari lima rumah. Pada prinsipnya, detail pengaturan ini tetap sama. Selanjutnya, PPKM Mikro diperketat dalam implementasinya menjadi PPKM level 3 yang diterapkan di 28 kabupaten kota di luar Pulau Jawa dan Bali serta PPKM Mikro di tingkat desa atau kelurahan dengan detail pengaturan juga tetap sama, sedangkan untuk daerah lainnya akan menerapkan PPKM berbasis zonasi kabupaten/kota dan PPKM Mikro di tingkat desa atau kelurahan. Penting untuk diketahui perubahan kebijakan yang dilakukan, berupaya untuk menyesuaikan dengan dinamika kondisi COVID-19 nasional, sedangkan perubahan istilah tersebut. Adalah bentuk yang tidak dapat terelakkan dalam perubahan kebijakan, sehingga sesuai dengan dan menghindari kesalahpahaman yang ada dari bentuk kebijakan sebelumnya. Selain itu, mendukung pengendalian COVID-19 di daerah, BNPB berkomitmen menyediakan lokasi isolasi terpusat bersama dengan pemerintah daerah sebagai upaya untuk menjamin proses isolasi terpantau dan dilakukan sesuai dengan prosedur. Melalui kerjasama dengan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, BNPB telah menyediakan lebih dari 20 ribu tempat tidur isolasi terpusat yang tersebar di Pulau Jawa dan Bali, yang diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan terhadap lokasi isolasi. Saat ini, kekuatan yang diperlukan oleh Indonesia untuk mencapai keberhasilan pengendalian COVID-19 adalah dukungan dan optimisme dari masyarakat. Sehingga mohon kerjasamanya untuk berupaya bersama, menghadapi ini bersama, dan sungguh-sungguh dalam menjalankan peraturan yang ditegakkan. Demikian konferensi pers pada hari ini. Saya lanjutkan dengan sesi tanya-jawab media. Terima kasih. Selamat sore Prof. Pertanyaan pertama dari Haira CNN, Irwan Tirto ID, Fitria Kompas.com, Sahril IDN Times, dan Marlinda Detik.com. Perihal target 324.283 orang yang diperiksa sehari selama PPKM darurat, sejauh ini terrealisasi masih 100 sampai 180.000 orang diperiksa dalam sehari. Beberapa pihak khawatir kalau penurunan angka testing dilakukan agar PPKM darurat dapat dilonggarkan. Padahal sebenarnya kasus COVID-19 di luar masih tinggi. Bila melihat hal itu, apa saja kesulitan dan tantangan di lapangan sejauh ini? Adakah target waktu pencapaian 300.000 orang diperiksa dalam sehari? Terima kasih pada CNN, Tirto.id, Kompas.com, IDN Times, dan Detik.com. Jadi tantangan terkait uh, testing ini erat hubungannya dengan jumlah penambahan kasus konstan di mana rata-rata penambahan kasus harian di atas 10 ribu dalam satu bulan terakhir serta kemunculan varian delta yang telah mencapai 661 kasus di Pulau Jawa Bali saat ini. Karakteristik varian Delta yang mudah menular memberikan tekanan yang cukup besar pada fasilitas penyedia layanan kesehatan serta laboratorium, serta berbagai unsur lainnya sehingga menimbulkan potensi keterlambatan pencatatan. Target nasional terkait testing saat ini mengedepankan prinsip prioritas, yaitu mendahulukan suspek dan kontak erat dari kasus terkonfirmasi. Hal ini bertujuan untuk menurunkan angka positivity rate nasional yang sampai minggu ketiga Juli mencapai 28,27 persen. Baik metode PCR dan rapid test antigen dioptimalkan dalam kondisi ini. Pada prinsipnya untuk bisa melihat gambaran kondisi secara menyeluruh sebaiknya kita melihat data testing ini mingguan sesuai dengan rekomendasi WHO karena jika dilihat secara harian akan sangat dinamis naik turunnya per pekan ketiga Juli 2021, Indonesia telah mencapai empat kali dari standar testing yang ditargetkan oleh WHO. Untuk waktu pencapaian target tentunya diinginkan terjadi secepatnya. Demi merealisasikannya, pemerintah pusat berkomitmen mendukung pemerintah daerah mencapai target upaya 3T. Harus ada kerjasama setiap daerah untuk mencapai rasio target testing yang spesifik di tiap daerah berdasarkan positivity rate masing-masing kabupaten kota sekaligus pemberdayaan posko di tingkat komunitas untuk mencapai target tracing sebanyak minimal 15 kontak per uh, satu kasus konfirmasi. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dari Ferdian Media Indonesia dan indozone.id. Izin Prof hendak mengkonfirmasi terkait persyaratan penerbangan selama PPKM. Ada seorang selebgram yang viral dilarang terbang karena hanya membawa syarat sertifikat vaksin dan hasil negatif PCR. Di mana petugas bandara meminta syarat lainnya, yakni surat dinas dan izin dari RT RW setempat. Sebenarnya adakah aturan tambahan atau SE terbaru tersebut dari Satgas COVID-19? Mohon tanggapannya Prof. Baik, terima kasih pada Media Indonesia dan indosound.id. Jadi demi uh, mencegah potensi lonjakan kasus di periode libur panjang hari raya Idul Adha, maka Satgas sejak 18 Juli sampai dengan 25 Juli memberlakukan tambahan peraturan perjalanan yang diatur dalam surat edaran Satgas nomor 15 tahun 2021 yang tidak menghilangkan pemberlakuan surat edaran Satgas nomor 14 terkait pelaku perjalanan sebelumnya sehingga bersifat kebijakan penebalan. Selama masa penebalan kebijakan, perjalanan orang keluar daerah untuk sementara dibatasi hanya untuk pekerja sektor esensial dan kritikal, serta perorangan dengan keperluan mendesak. Pelaku perjalanan yang dikecualikan ini wajib menunjukkan STRP atau surat tanda registrasi pekerja yang dapat diakses pekerja dari pimpinannya di instansi pekerjaan atau untuk masyarakat dari pemerintah daerah setempat. Terima kasih. Pertanyaan terakhir dari Karuni Sydney Morning Herald. Izin Prof, ada yang menyarankan untuk Satgas Covid-19 juga menyampaikan data vaksinasi dan testing per provinsi per hari. Di mana data-data harian di samping data-data harian terkait kasus baru, kasus sembuh dan kasus kematian. Di samping itu, tiap provinsi harusnya juga menampilkan data harian jumlah testing dan vaksinasi per kabupaten di website Covid-19 mereka. Bagaimana tanggapan Profiku terhadap usulan ini? Terima kasih. Baik, terima kasih pada Sydney Morning Herald. Terima kasih atas usulan tentang pelaporan rutin data cakupan vaksinasi nasional kepada publik. Kami berusaha menyampaikan setiap detail perkembangan pengendalian COVID-19 secara transparan. Namun sebenarnya masyarakat juga dapat mengakses sendiri data yang sudah dibuka untuk publik, baik data cakupan vaksinasi secara tren dari waktu ke waktu per subpopulasi dan per provinsi di www.vaksin.kemkes.go.id. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari rekan-rekan jurnalis dan media. Dengan demikian konferensi pers pada sore hari ini berakhir. Sekali lagi terima kasih perhatiannya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wajib iman wajib